api diduga dari rumah tersebut. Sebelumnya memang kami di sini tidak pernah merasakan itu, sehingga pada saat musibah pertama itu pun sudah membuat kami terpukul sebagai ketua RT, dan pada dasarnya kami sudah mengadakan ronda. Artinya ronda itu ya selalu berjaga-jaga di antara warga pemuda di sini itu siap malam. Tapi kan itu kan tidak bisa kita hanya bisa atau mengupayakan itu semua musibah itu. Oke. Langsung sana Bapak nanti sebentar Pak ya di Polres. Karena audit kedua. Langsung. Masih di TKP kebakaran nih Pak. Laki dua perempuan. Balikannya cowok 1, 2. Jadi tadi malam itu pas kosong, tidak ada laki-laki, pas kosong semua tahlilan, bawa bapak, pas tidak ada orang laki sama sekali dalam rumah itu, semua di desa berderetan ini sudah tidak ada laki-laki sudah. Itu aja sudah kejadiannya, tiba-tiba api besar.